Warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi dulurku ya. Salam sejahtera untuk jenengan semua. Oke, kali ini kita ketemu di Desa Taman Satrian, Kecamatan Tirtoyudo, Kabupaten Malang dulurku ya. Yang pada hari ini tepatnya di hari Minggu tanggal 19 November akan mengadakan Karnaval Super Geden dulur yang dihadiri oleh son-son ternama Jawa Timur ya. Son-son horeknya Jawa Timur, Lur. Oke, seperti sebelum-sebelumnya lur, di sini kita akan mengabsen son-son apa aja yang hadir di sini ya. Kita mulai dari Mas Bre dulu. Di sini Brewok membawa 12 abopur ya dengan rincian bok planar dan bok ketulup ini lur, julukannya. Ini bok ketulup katanya ya. Dengan tatanan 3x4 untuk beamnya di sana ada 6 ya. Dan armadanya ini adalah armada tim 2 lor, yang dipunggawai oleh Papa Sem ini ya. Woy, keren lor, Brewok parkir di bawah lereng Semeru ya. Ini lokasinya pas di kaki Gunung Semeru lor, sebelah kanan kita itu lah. Ini lor, Gunung Semerunya di sana sudah nampak gagah sekali ya. Oke, lanjut dari si Brewo Audio ini nanti infonya ada Riswanda, ada Bawang Merah, ada Triple M, ada HRJ, dan masih banyak lagi yang lain, Nur ya. Kita sepil nanti mudah-mudahan sound systemnya ketemu semua. Oke, dulur, selanjutnya di sini ada Sound Bocil Kota Malang ya. Ada Triple M Audio Sound System. Ini 12 subwoofer ya, dulur. 12 subwoofer, 10 kiri kanan. Yang tengah-tengah ini 2. Sayangnya ini masih ditutup terpal ya sama Mas Lana loh. Jadi enggak kelihatan full. Oh, ini satu tip sama K5 ya. Ini adiknya K5. Triple M Audio Sound System. Oke, terus yang di depan sana masih ada lagi lho ya, satu sound system. Kira-kira ini apa? Kita dekati lho. Full white. Dan ini adalah Lare Jangkung. Kalau tadi itu adiknya K5, ini adiknya Riswanda, Lare Jangkung. Ini 12 subwoofer, boxnya full radiator ya. Tatanannya 3x4. Oke, dari si Lare Jangkung dan Triple M lor, kita muter-muter lagi ya. Ini masih mencar-mencar lor lokasinya. Oke lor, berikutnya di sini kita ketemu sama tim Genja ya, bersama Bawang Merah Audio Organizer. Ini Bawang Merah bawa 15 subwoofer lho ya. Wih, bukan main ini. 15 subwoofer tapi kelihatannya ramping gini lho ya. Karena boxnya itu kecil-kecil, Bawang Merah lho. Dengan tatanan lighting yang nyeleneh lagi ini. Membentuk huruf apa gitu lho ya. Membentuk huruf Y terbalik sih. Ini lenehnya Wisdom ya. Dan armadanya Bawang Merah ini, oh ini truk yang warna kuning tuh. Kalau truk yang biasanya di bawah itu tampil di Bumirjo ya. Bahkan infonya sampai sekarang Bumirjo itu belum finish loh. Oke, lanjut lagi ya dari si Bawang Merah Audio Sound System loh. Nanti di deretan sini loh ya, banyak sound system nanti. Ada HRJ Riswanda,
dan kawan-kawan nanti yang berada di deretan sini. Langsung saja kita sambung lur ya, dengan yang di depan. Nah itu sudah nampak lur, sudah nampak dari sini. Di sana ada Ravita ya lur, Ravita Audio. Di sini medannya pegunungan lur ya, dan cuacanya sangat dingin. Oke. Ravita ini kayaknya bawa spek minimalis lur ya. Nah ini. Karena pasang bumper gitu. Ini 8 sub, nggih Mas. 8 sub to niki, Mas. 12, Mas. 12 ya. Oh. Ini masih menyusul ternyata. Si urung di totonai lho ternyata. Masih ada 12 subwoofer ini ya. Ravita Audio Sound System. Monggo masih. Oke, kita sambung lagi dengan yang di depan. Di sini ada Alfa R lho ya. Ini Alfa R 12 subwoofer lho. Ini boxnya full planar apa sama cella ya? Kita inceng lur. Oh, yang tengah-tengah ini CLA. Jadi 8 planar, 4 CLA ya, 12 subwoofer. Ya, langsung lur, kita sambung dengan barisan berikutnya ya. Karena di sini jajar-jajar. Jajar-jajar sampai ke depan. Di depannya Alfa R ada All Star Audio. Nggih, Mas. Niki jenenge All Star nih. Nggih. All Star Audio ini boxnya paratel full, dulur. Subwoofernya ini 4x4 16. 16 single ini ya. Berarti 8 subwoofer. Ini. Oke, kita maju lagi, lur ya. Satu baris di depannya All Star. Di sini ada Pak HRJ. Pripun Pak HRJ? Wadem. Wadem. Terayane. Oh. Di lereng Semeru. Start nomor piro, Mas? HRJ. Piro ya? Nomor piro? Slawi. Slawi. Wah, pemain belakang berarti. Iya. Oke, okay. HRJ lur. HRJ. Lah ya iku. Ini bersama Sam RKN. Ini HRJ lor ya, tampil dengan box CLA full ini, 12 subwoofer. Ini tampilannya HRJ. Lendernya TCS Audio. Kali ini tampil beda HRJ lor ya, boxnya full CLA dengan armada truck fresh orange yang sangat keren tentunya ya. Oh ya, itu nomor 25 ya HRJ. Oke, kita maju lagi lur. Selanjutnya di sini ada Rizwanda ya, The Radiator King of Malang. Ini Rizwanda tim utama lur, atau tim satu ya, bersama Sengkuni Official. Rizwanda ini 12 subwoofer, 8 radiator, 4 turbo ya, dengan lenrek barunya, lenrek gantung. Wow, ini lightingnya renteng-renteng lor. Ada 10 beam di sana ya, dan ada beberapa parlet lor. Oke, kita lanjutkan lagi lor dari Rizwanda ya, kita ke deretan selanjutnya. Karena kalau nggak salah ada tiga lokasi lor, yang semuanya masih mencar-mencar dan kita harus berjuang mencarinya
satu persatu. Oke, lanjut lagi, Lur. Oke, Dulur, di barisan berikutnya di sini kita ketemu sama rombongannya Garasi 99 ya. Ini adalah sound titisan dari Blizzard Audio, Lur. Kali ini tampil karnaval ya dengan tatanan semegah ini. Ini 12 subwoofer 21 ini, Lur. Full SPL Audio, anaknya Blizzard, Lur. Oke. Kita ambil singkat-singkat aja ya karena ini masih banyak. Monggo, Mas. Garasi 99 nih, armadanya seperti ini loh. Keren ya. Ini truknya kayak punya bawang merah persis ini. Warnanya ya. Di depan sana ada DP Pro Audio. DP Pro Audio ini kemarin ketemu saya di Pesona Gondang Legi ya. Kali ini hadir lagi di Taman Satrian loh. Ini tempatnya di kaki Gunung Semeru. Pas ya, di depan kita ini Gunung Semeru. DP Pro Audio ini boxnya F1 ya, Lur. Di sini subwoofernya ada 1 2 3 4 5. 15 ini, Lur ya. Benar ya? 15 subwoofer DP. Waduh ya. DP Pro Audio. Kita lanjut terus ke depan sana. Anu durung rene, Mas. Ugratani. Heeh. Ini. Mbok mrene ngono ya. Oke, lanjut Lur ya. Di depannya DP. Di sini ada NF431 Pro Auction. Iki sone napa iki? Bersama tim balap tim Bliut. Ini 12 subwoofer ini ya, Lur. Pokoknya yang bawah itu turbo, yang atas CLA. Oke, Lur. Kita sambung lagi dengan yang di depannya ya. Dan ini jaraknya lumayan ada spasi, Lur. Nanti yang di depan sana baru rapet-rapet. Sini tanahnya berpasir, Lur. Karena ini kakinya Semeru ya. Mengandung pasir tanahnya. Oke. Di sini selanjutnya ada STL Sinta Pro Audio, Lur. Ini juga 12 subwoofer, Lur. Baknya CLA sama planar ya. Kita lanjut lagi dengan yang di depannya, Lur. Di sini ada sound mini. Ini pasukan ngeyel, Lur. Jajarnya ambil sound gede-gede ya. Dia kecil sendiri tapi wani ngeyel. Weh, pokoknya Kobra, Lur. Kobra 2 subwoofer ini ya. Atau 4 single. Oke, Lur. Kita lanjut lagi. Di depannya sini ada AF Audio. KF ya. Bukan KF ini, AF. Beda, Lur. Kalau KF itu yang dari Gondang Legi. Ini AF Audio. Oke. Kita lanjut lagi, Lur. Wah, saya tadi nyebrang jurang ini ya. Muter jurang ini sampai ke sini ya, di sana loh. Enggak, Mas. Oh, itu ada yang baru datang kayaknya loh. Suara truknya meraung-raung. Oke, di sini ada Kang Up Audio, Lur. Yang hadir ya berikutnya Kang AP Audio. Namanya unik, Lur. Terus di depannya Kang AP ada AL25 sound system.
Ini boxnya planar yang kayak punya HR Junior yang lama nih. Kayak punya Ultima dulu kayak gini lor, yang lama. Terus di depannya di sini ada tim ngotes, tim ruwet bersama. Apa gitu lor? Gak ada namanya ya? Namanya disensor pakai terpal. Monggo yang tahu bisa komentar ya. Tim ruwet official bersama tim ngotes. Oke. Kita lanjut lagi lor. Tuh, masih api-api, adem gini lor. Hawanya adem. Les. Eh, di sini kita ketemu yang horek ya, son raksasa. Oh, ini tuh. Di sini ada satu lagi ya. Son sistem lokal ini pakai terkecil. Lanjutnya di sini ada Putra Demang. Adem ya, Mas? Ini Putra Demang boknya paratel full gitu. Ini tatanannya kok miring gitu ya. Namanya miring lor. Ini subwoofernya berapa ini? Single, full single nih lor. 1, 2, 3, 1, 2, 3, 1, 2. Pinten subwoofer nih, Pak? Pinten sub nih? 24 single. Berarti rolas ya? Dihitung wangel kan? Langsung takut nih. Putra Demang lor. Kalau ini ada juga di, ini lebar banget ya, kayak kayak entai-entai dalan. Dari Putra Demang ya, telurku. Kita sambung lagi dengan yang di depannya. Di sini ada Yuda Jaya Profesional Audio Sound System. Ini 12 subwoofer lor. Selanjutnya kita pindah ke depan. Di sini ada Dinasti ya lor. Dinasti N. Oh, ini kemarin Dinasti di Bumi Rejo juga ada lor. Di sini juga keluar ya. Luar biasa ini. Dinasti N laris manis ya. Oke lor ya. Dari barisan garasi 99, terus Putra Demang, terus ini tadi ya, Dinasti N dan kawan-kawan, kira-kira masih ada lagi apa enggak ya lor. Kita lanjut ya, kita cari-cari lor, mudah-mudahan nanti ketemu semua. Oke lor, selanjutnya di sini ada dua sound lagi lor ya. Di sini ada Blangkon Musik. Boxnya ini full Supali ya lor. Supali 12 subwoofer sudah selebar ini lor ya. Ini tatanannya 2x6 padahal 2x6 lor. Kalau untuk 3 ini nggak mungkin ya Supali. Karena lebar banget ini boxnya. Blangkon Musik. Oke, kita sambung langsung dengan yang di depan. Di sini ada 2 jempol audio. 2 jempol audio ini sound baru ya lor. Sound baru dari Dusun Sukoanyar. Oh, ini. Boxnya ini CLA ya lor. CLA sama planar. Planarnya ini ada 4. Oh, ini 15 subwoofer lor ya. 2 jempol audio itu. Di sini 7 CLA lor. 8 planar ternyata ya. Sini dingin banget lor. Truknya kayak punya GB ini, putih. Keren. Oke, dari si Blangkon Musik dan 2 jempol. Kita lanjut lagi ya lor.